سيد المرسلين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. Yang dirahmati Allah lagi amat dikasihi dan dimuliakan, tuan-tuan imam, para bilal dan juga siap yang berusaha, Tuan Haji Nazir dan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid kita ini, yang berusaha pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan persatuan penduduk, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita menyebut, memuji, meninggikan, membesarkan Allah sebagai tanda terima kasih dan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada Rabb ataupun Tuhan Rabbul Jalil, yang mana telah pun memberikan, mengurniakan, menganugerahkan kelebihan-kelebihan, nikmat-nikmat. Apa sahaja yang kita usahakan, kita minta atau tidak minta, semuanya Allah perkenankan. Dan oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga inginkan kita menjadi orang yang bersyukur terhadap kelebihan yang telah pun dianugerahkan. Sebagai salah satu anugerah dan kemuliaan, sekali lagi pada tahun ini, kesempatan ini, kita diberikan peluang dan kesempatan untuk kita menghirup udara-udara dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini sesuatu yang luar biasa, kerana boleh jadi Ramadan yang hadir kepada hidup kita untuk tahun ini adalah yang kepuluhan kali, yang kita sendiri pun tidak ingat berapa kali dah kita berpuasa di bulan Ramadan. Berapa ribu atau ratus rakaat terawih yang telah kita tunaikan, berapa banyak nilai sedekah yang telah pun kita sumbangkan, betapa payah, bersusah payah, lelah, penat, dan apa sahaja perkara yang boleh membatalkan puasa kita, kita jaga. Dan kesemuanya itu kita berbakti, berusaha mempersembahkan yang terbaik, khususnya dalam bulan Ramadan, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada orang dia berhajat, bercita-cita dengan matlamat yang begitu tinggi untuk berada dalam bulan Ramadan, tetapi Maha Suci Allah, Allah tidak berikan kesempatan itu kepadanya. Kalau kita boleh flashback sedikit, sebelum masuknya Ramadan di awal-awal tempoh hari, sehari dua sebelum Ramadan, negara kita dikejutkan dengan kehilangan seorang tokoh agamawan.
seorang tokoh yang tidak asing lagi, yang tidak perlu diperkenalkan, yang mana seorang tokoh ini sangat dihormati, disanjungi, sangat respek dan juga sangat-sangat dijadikan contoh dalam kehidupan, khususnya anak-anak muda. Bahkan beliau telah mempersembahkan sebahagian besar daripada usia yang beliau ada ke atas jalan dakwah, mengajak manusia menjadi baik. Allah yarham Datuk Seri Abu Hasan Din Al-Hafiz ini, Allah subhanahu wa ta'ala jemput dia sebelum dia masuk dalam bulan Ramadan. Apatah lagi, jauh dari sudut hati, pasti ada niat yang sangat tinggi. Tahun ini terawih di mana, berapa jumlah bilangan rakaatnya, bagaimana qiyamnya pula, bagaimana sedekahnya pula, bagaimana bacaan Al-Qurannya pula, bagaimana iktikafnya pula, bagaimana itu hanya menjadi tanda tanya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala jemput dia kembali ke rahmatullah, subhanallah, dalam keadaan dia sihat dan seumpamanya. Apabila orang melihat dan secara tidak langsung, tidak munasabah dia kembali ke rahmatullah kerana tubuh badan masih lagi sihat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala ini telah tentukan ajal manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala merahsiakan kematian seseorang itu dengan tiga keadaan. Allah merahsiakan kematian seseorang. Saya, tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibuku sekalian, kita akan melalui fasa ini. Sama ada kita suka tidak suka, setuju tidak setuju, atau kita lari daripada kematian, kita tetap akan bertemu dengan kematian. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan, rahsiakan tiga perkara kematian daripada seseorang manusia. Pertama, berkaitan dengan masa. Bilakah dia akan bertemu dengan kematian? Waktunya, tarikhnya, detiknya, saat dan ketika, tidak ada seorang pun yang tahu. Ada orang, dia lahir di mana? Di sini. Kampung Batu Belah ni. Bukan setakat lahir. Lahir sini, besar sini, sekolah sini, kemudian masuk universiti, balik pula duduk sini, kahwin dengan orang sini, kerja pula sini, buat rumah pun sini. Semua usia yang telah pun dipersembahkan di Batu Belah, tiba-tiba satu saat apabila sampai sahaja panggilan tamu haji untuk melaksanakan haji, naik nama dia. So bila naik nama, apa yang selalu orang buat? Dia akan masuk kursus, baca doa, hafal apa-apa doa yang sepatutnya dihafal, terutama bagi yang first timer, kali pertama nak pergi buat haji. So bila dia pergi ke sana, sudah selesai buat haji, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah bertahallul dan seumpamanya, buang pakaian ihram, dalam perjalanan nak balik Malaysia, tiba-tiba dia mati di Mekah, atau dia mati di Madinah, subhanallah, ataupun orang yang tidak pernah terlintas untuk melaksanakan umrah, tak boleh pergi ustaz, saya orang susah, duit pula tak ada, yang nak makan tengah hari ni pun tak tahu rezeki bagaimana Allah tentukan, apatah lagi nak beli tiket naik kapal terbang, turun di Jeddah atau Madinah, kemudian pergi tempat miqat, kemudian buat umrah dan seumpamanya. Mustahil, tak mungkin ustaz. Tiba-tiba yang dikatakan mustahil itu, ada seorang funder yang bagi duit, yang donate duit dia, taja beberapa orang termasuk kita, dan kita pergi dalam keadaan terpinga-pinga, tak percaya, nak percaya pun sampai dah Mekah. Kalau percaya memang betul lah duduk sini, sebagai contoh. Maka selesai urusan nak balik ke Malaysia, Allah jemput dia, meninggal dia di sana.
So tentang masa, tarikh, detik, saat, ketika, manusia tidak akan tahu. Kita ada pengalaman pergi ziarah orang sakit tak? Bila kita masuk di hospital Tengku Ampuan Rahimah kita lah, kalau masuk wad biasa, wad yang pesakit menunggu untuk discharge keluar, 2-3 hari kita tengok dia makan pun lalu lebih pada kita. Kita bawa makanan, beli pula buah anggur dengan harapan dia tak makan lah sebab dia sakit. Dan dia pun pelawa kita, saya tak boleh makan, sakit, makanlah. Dia pelawa kita dengan harapan. Baru sebut makan, dia habiskan semua. Tak tinggal sikit pun. Sebab kita bawa untuk dia. Bila kita masuk ward ICU. Ward ICU ni, I can see you, you cannot see me. Tu ward ICU. Maksudnya, orang yang datang ziarah, dia boleh tengok orang yang duduk di atas katil tu. Tapi orang yang duduk di atas katil tu, dia tak nampak siapa yang ziarah dia. Kadang-kadang mak dia duduk sebelah pun yang berbisik di telinga dia, nak, mak ni, ibu ni, dia tak kenal. Kerana apa? Faktor kesakitan, ubat, terapi dalam rawatan, semuanya tidak memungkinkan untuk dia memikirkan ataupun dia mengenali siapa yang ada di hadapan dia. So bila kita tengok, Allah, tanya pula doktor macam mana keadaan dia ni, kondisi dia ni. Saya dah buat triple check dah keadaan dia ni, 50-50. Tengok pada cara dan keadaan ni, saya rasa macam tak lama. Jadi kena kerah lah adik-beradik, sanak saudara yang kenal kepada pesakit ni, datang tolonglah, baca Yasin ke, baca Quran ke, berzikir ke untuk dia. Saya rasa tak lama kita keruh habis anak beranak, duduk Sabah Sarawak balik, tiket naik flight mai, bayar mahal ribu-ribu. Sampai-sampai saja baru nak baca Yasin, bangun diri dia, kata 50-50. Kita anggap macam nak mati lah. Bila Allah tidak izin, maka tidak berlaku kematian. Maksudnya apa? Tanda tu dah ada, tapi bila Allah sebut bukan waktunya lagi, maka tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia. Ada orang terjun daripada bangunan yang sangat tinggi dengan harapan bila dia terjun dia akan mati. Kerana apa? Dia susah dah kalau hidup pun. Ada orang kejar dia minta hutang, ada orang tak puas hati dengan dia sehingga ugut bunuh, kemudian dia pergi mana-mana rasa tak selamat. So jalan shortcut yang paling mudah dia akan pilih, dia akan bunuh diri. So bagaimana nak bunuh diri? Tengah-tengah kereta duduk laju highway, rasa tak tergamuk, nak lari-lari terjun di atas jalan, tak tergamuk. So yang lebih mudah dan praktikal yang dia dapat atau dia nampak pada waktu itu, naik bangunan yang tinggi, dia terjun. Tiba-tiba tanya dia terjun, tak mati. Bila tak mati, baru dia menyesal terjun. Sebab tak mati, kaki patah, belikat belakang patah, tangan patah, tengkuk tersalah dan seumpamanya, menyebabkan dia lebih susah sebelum dia terjun daripada tempat yang tinggi. Rahsia pertama tentang waktu, Tuhan tidak beritahu kepada manusia. Yang kedua, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, rahsia Tuhan yang kedua berkaitan kematian adalah tempat. Bagaimana manusia itu meninggal dunia? Di tempat mana dia akan bertemu dengan kematian? Macam kita sebut tadi, duduk di batu belah, besar, sekolah, berkahwin, bekerja, buat rumah dan seumpamanya, pergi ke Mekah, dia meninggal di sana. Baru 2-3 hari lepas, kan ada seorang pengasas kepada produk kosmetik, Allah yarhamah, kan? Yang mana di usia muda lagi 40 tahun, kan, baru siap rumah kediamannya yang tersegam indah, harga belasan juta, tak sempat lagi menikmati kemewahan tu. Dan dia adalah seorang yang soleh, yang wara.
yang banyak menyumbang kepada rumah-rumah kebajikan, masjid, tempat-tempat tertentu, bagi makan gelandangan yang merempat di mana-mana tempat, dan dalam misi dakwah memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk selatan Thailand, Allah cabut nyawa dia waktu dalam kemalangan. Sehingga suami ni nak cerita tentang kehilangan isteri ni tak boleh, sebab sangat. Bahkan nak tidur pun, seumpama isteri tu masih ada, masih hidup, subhanallah. Kerana apa? Bukan tak boleh terima tentang kematian isteri ni, tapi rasa tak munasabah, baru umur 40, ataupun rasa kenapa cepat sangat Allah ambil. Ha, gitulah keadaan begitu. So dia yang berniaga di KL, buat apa sahaja aktiviti program di KL, kemudian rumah dia buat di Kelantan, kemudian dia pergi ke selatan Thailand, tempat dia pergi tu dia bertemu dengan kematian. Waktu dok bekerja belasan tahun di KL ni, tak meninggal pun. Waktu balik kampung, tak meninggal pun. Waktu pergi tempat orang, bahkan baru berapa kali pergi, Allahu Akbar, Tuhan cabut nyawa dia di situ. Dan dia sendiri pun tak tahu dia akan bertemu dengan kematian di tempat tersebut. Salah satu contoh, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Rahsia yang ketiga, ayah dan ibuku sekalian, bagaimana keadaan kematian tersebut? Adakah kita meninggal dalam keadaan seumpama sahabat Nabi waktu solat ditikam daripada belakang, ataupun tengah-tengah berjalan dipanah oleh musuh, ataupun kita tidur malam ni pejam mata, bismillah, pejam mata, tiba-tiba tak bangun dah pagi esok? Keadaan bagaimana situasi kematian, Allah juga rahsiakan. Tentang bila pun kita tak tahu, tentang di mana pun kita tak tahu, dan tentang bagaimana pun lagilah kita tak tahu. Falamma balagha aqsa atharih qabadahu Allah subhanahu. Kematian telah menunggu dia di suatu tempat. Falamma balagha aqsa atharih, apabila dia datang menuju ke tempat kematian yang dia tak tahu pun bahawasanya dia akan meninggal di situ, sampai sahaja tempat yang Allah janjikan untuk dicabut nyawanya, qabadahu Allah subhanahu, Allah cabut nyawa, subhanallah. Dalam surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat, setiap generasi manusia, setiap zaman atau tabakat, ada tempohnya, ada mudahnya, ada waktunya, ada masanya, sampai ketika generasi ini akan dilupuskan, datang generasi yang baru. Generasi ini akan semuanya habis kematian, datang generasi baru. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu datang kepada seseorang di kalangan kamu, kata Allah, la yastakhiruna sa'ah, pasti tidak akan lambat walau satu detik, satu ketika, tidak akan lambat. Wala yastaqdimun, juga tidak akan awal walaupun satu second, satu saat. Bila dia sampai kematian itu, maka kita tahu betapa langit itu tinggi ataupun rendah. Nabi SAW, ayuh ibu kuslian, apabila kita membaca hadis berkaitan dengan kematian, satu, dia memberikan keinsafan kepada diri kita. Yang kedua, dia mengajar erti gerun kepada kematian. Dan yang ketiga, sekiranya kita orang-orang baik, maka kematian itu pasti akan mudah bagi kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah, dimuatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, apabila manusia ini meninggal dunia, sebelum dikebumikan, maka akan ada dua situasi.
Berkata Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis ini, "Idza wudi'atil janazah." Apabila jenazah dibawa keluar daripada tempat solat untuk dibawa ke tempat persemadian. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah, saya dan kita semua pernah bahkan bukan sekali, banyak kali kita melakukan solat jenazah ke atas si mati, banyak kali. Sama ada kita solat jenazah itu kita kenal ataupun tidak, poinnya adalah kita pernah solat jenazah ke atas si mati. Baik. Solat jenazah ke atas si mati itu merupakan sumbangan kita yang terakhir yang boleh kita berikan kepada dia, walaupun kita tak kenal. Contoh. Kalaulah jiran kita buat kenduri, dan selalunya dia ada kad lah, anak dia kahwin ke, kenduri kesyukuran ke, kenduri arwah ke, ataupun sekarang ni dia guna WhatsApp, dia teks satu message, dia type dan seumpamanya dia blast, dia send kepada semua grup yang dia ada. Kalau grup tu ada 800 lah dia bagi. Baik. So maksudnya apa? Yang ada dalam grup, semua yang membaca undangan itu dikira sebagai orang yang diajak untuk memenuhi jemputan tersebut. Boleh jadi ada grup-grup tertentu yang dia tidak berikan, maksudnya tidak diundang. Baik. So kalaulah majlis yang tidak diundang, kita datang tanpa izin tuan rumah, maka tak boleh. Walaupun kita kenal tuan rumah, kamu buat kenduri ni tak ajak aku, tak ingat aku. Padahal memang tuan rumah tak nak ajak dia dah. Bila tak ajak, kita tak perlu terasa hati, tak perlu. Dan kita juga tak perlu offer, aku nak pergi lah walaupun tak ajak, tak perlu offer. Tetapi sekiranya ada kematian, contohlah di masjid kita, kita kenal ke tak kenal ke, kita diundang ke tak diundang ke, kita tetap boleh menunaikan solat jenazah ke atas si mati. Bahkan itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Kamu kenal tak kenal, nombor dua, kamu datang dulu berikan khidmat, sumbangan yang terakhir kepada si mati. Waktu itu dia benar-benar memerlukan doa daripada kamu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza wudi'atil janazah." Apabila jenazah dibawa keluar daripada masjid kita ni, selesai solat dibawa keluar ke masjid. "Wahtamalah an-nas aw ar-rijal 'ala a'naqihim." Masing-masing dalam kalangan kita, khususnya orang laki-laki, mereka akan angkat jenazah tersebut. Keranda yang diisi jenazah itu mereka akan angkat. Bagaimana cara mereka angkat? Ala a'naqihim, mereka angkat, akan letak di pundak mereka, di bahu mereka. Kan kita usung jenazah, tak, kita angkat, kita letak di bahu dah, orang lelaki dah. Kita letak di bahu. Maksudnya apa? Bahu kita jadi sandaran kepada keranda tu yang di dalamnya ada jenazah. Baik. Ketahuilah, kata Nabi SAW, waktu kamu letakkan jenazah di atas bahu itu, ada dua situasi yang akan berlaku. In kanat salihatan qalat qaddimuni. Sekiranya waktu kamu usung jenazah itu waktu dia hidup dulu merupakan orang-orang saleh, orang-orang baik. Subhanallah, waktu dia hidup dia sangat menyenangkan semua orang. Bila dia ada, banyak masalah boleh selesaikan. Bila dia ada, senang orang minta tolong dengan dia. Bila dia ada, orang lain rasa tak susah. Dan bila dia tidak ada, masing-masing merindui tentang kehilangan dia. Subhanallah, dia orang soleh. In kanat salihatan, tengah-tengah dah usung, andai kata jenazah itu orang-orang yang baik, qalat, ruhnya akan berkata, qaddimuni, tolonglah segerakan aku, percepatkan aku,
percepatkan langkah kamu menuju ke tempat persemadian, kerana roh itu telah melihat tempat yang bakal menjadi tempat persemadian itu merupakan salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Subhanallah. Situasi yang kedua, wa in kanat ghaira salihatan qalat ya wailaha, sekiranya yang diusung itu adalah orang yang jahat, orang yang waktu dia hidup di atas muka bumi dulu sangat menyusahkan orang lain. Kalau dia ada, mesti ada barang yang hilang. Kalau dia ada, pasti orang lain rasa tidak selamat. Kalau dia ada, semua orang akan berjaga-jaga, dikhawatiri akan dizalimi oleh dia. Apabila dia tidak ada, orang mengangkat tangan bersyukur ke hadrat Allah kerana dia telah tidak ada. Qalat, lalu ruh orang yang jahat ini akan berkata, ya wailaha, alangkah celakanya aku hari ini, habis dah aku hari ini, jahanam dah aku ni, binasalah aku ni, tak tahulah apa nasib aku hari ini. Fa aina yadhhabu nabiha, kemana kamu ramai-ramai pakai usung aku ni, nak bawa aku ke mana? Allahu akbar. Situasi yang kedua ini, jeritan, teriakan, laungan ini, kata Nabi, yasma'u sawtaha kulla shay'in illa al-insan wa fi riwayatin illa al-insani wal jin walau sami'a sa'iqa. Teriakan ini akan didengari oleh seluruh makhluk Allah. Yasma'u sawtaha kulla shay'in, yang ada di atas muka bumi seluruhnya akan mendengar jeritan tersebut, teriakan tersebut, laungan tersebut, kecuali manusia yang duduk dekat berhampiran jenazah itu. Dia tak dengar. Tak ada orang tengok usul jenazah. Jenazah tu tengok dia, tanya nak pergi mana ni. Kalau jenazah tu tanya nak pergi mana, alamat hak usul tu mati dulu. Kerana kejut, mana boleh jenazah bercakap. Maka tidak ada. Walaupun usul berada berhampiran, berdekatan, Tuhan tak izin dengar. Dan Nabi sebut, walau sami'a, kalaulah, kalaulah. Kalau ni memang tak berlaku lah. Kalaulah boleh dengar, walau sami'a sa'iqa, pasti yang usung tu, usung tu, on the spot dia akan jatuh ke bumi, tersembah mukanya, takut sehingga dia pingsan. Subhanallah. Boleh jadi, boleh jadi ada orang dia akan sebut, eh takkanlah macam tu sekali, sampai teriak tak boleh dengar. Ada satu hadis yang lain yang membenarkan tentang kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini daripada satu ketika ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Al-Abbas radhiyallahu anhum. Dia sangkut dengan Nabi ni, Allah, sepupu Nabi. Sepupu ni lebih kurang adik-beradik lah. Bukan hanya sahabat yang dekat, bukan hanya rijalul hadis, perawi hadis, tetapi dia juga a'ilah. Dia adalah ahlul bait, kerabat Nabi. Satu ketika kata Abdullah ibn Al-Abbas radhiyallahu anhuma, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Aku sempat bersama dengan beberapa orang sahabat juga yang ada pada waktu itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kami semua berada dalam satu perjalanan menuju ke suatu tempat. Dalam perjalanan itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini menunggang himar, dan selalunya bila sebut himar, dia punya fizikalnya lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada baral. Dia berada di tengah-tengah, taklah tinggi sangat, taklah rendah sangat atau kecil sangat. Baik. So dalam perjalanan itu kata Abdullah ibn Al-Abbas, aku sahabat dan Nabi melewati perjalanan menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba sampai di suatu tempat, himar yang ditunggangi Nabi ini waqafa, berhenti. Nabi naik himar, tiba-tiba himar yang Nabi tunggang ini berhenti on the spot. Situasi ini
menyebabkan aku rasa, eh, kenapa khimar ni berhenti? Ha, gitu. Terkejut lah, terkejut. Dan yang kedua, yang lebih mengejutkan aku apabila khimar ini mengeluarkan bunyi yang sangat bising, yang sangat kuat, sehingga tidak menyenangkan aku dan orang-orang yang lain. Lalu bila berlaku sedemikian, Nabi SAW turun daripada khimar dan Nabi tanya, adakah kamu tahu apa yang berlaku? Fa innahuma, bila Nabi SAW sebut di sini ada qabrain, qabrain maksudnya dua kubur. Fa innahuma yu'adziban, kalau kamu nak tahu, kedua-dua ahli kubur ini saat waktu dan ketika ini sedang diazab oleh Allah Subhanallah. Fala yu'adzibani fi kabir, dan tidaklah kedua-dua ahli kubur ini diazab dengan sebab dosa-dosa besar yang dia lakukan, tetapi dia diazab dengan dosa kecil yang dia buat. Ahaduhuma la yastatiru minal baul wa ammal akhar wa yamshi bin namimah. Kedua-dua ahli kubur ini diazab sangat memeritkan dan sangat dahsyat. Ahli kubur yang pertama, dia diazab oleh Allah kerana waktu dia hidup dahulu di atas muka bumi, kesalahan yang dia lakukan, la yastatiru minal baul, apabila dia qada hajat, al baul maksudnya buang air kecil, kencing lah, buang air kecil. Apabila dia qada hajat, buang air kecil, la yastatir, dia tidak basuh najis itu ataupun kemaluan dia dengan izin, dengan sempurna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tangkap muat, selesai sahaja dia rasa habis, dia pakai balik seluar dia, tiba-tiba dalam beberapa second dan ketika keluar balik najis tersebut. Selalunya, selalunya, minta maaf sebut dengan izin, perkara ini berlaku dalam kalangan orang laki-laki. Saya, tuan-tuan, ayah-ayah yang masih bekerja, kita semua pakai seluar pergi kerja, seluar selek ke, seluar jeans ke, tak pulang lah, sampai jeans pun tak pakai seluar, kita pakai seluar dia ikutlah. Kita pakai seluar pergi kerja, bila masuk toilet, wallahi demi Tuhan, ramai di kalangan kita akan qada hajat biqaiman, berdiri. Diri. Jangan angguk. Kalau angguk tu mesti buat. Biar saya angguk. Berdiri. Baik. Biqaiman. Satu. Bila berdiri, apa yang berlaku? Bila kita buang air, satu kesalahan yang selalu akan berlaku bila najis itu kena pada seluar yang kita pakai. Kerana kita telah meninggalkan satu sunnah namanya istibra'. Istibra'. Suka untuk saya sebut, istibra' bukan maksudnya berdehem ataupun batuk. Kadang-kadang masuk toilet tak? Banyak-banyak pintu kan? Bila masuk saja kita dengar orang tu selok pintu, kita duduk termenung cari ilham tak? Kita qada hajat tak? Orang sebelah tu berdehem lah, batuk lah, macam-macam dia. Istibra' bukan maksudnya berdehem, batuk ataupun apa sahaja. Istibra' bermaksud melakukan sesuatu yang boleh melawaskan pembuangan najis. Salah satu cara adalah berdehem lah. Ada orang dia boleh berdehem, ada orang dia rasa tak selesa, dia bangun duduk, ada juga. Jangan angguk, mesti buat. Dia akan usaha juga supaya bila dia qada hajat yang kecil itu selesai, baru dia basuh. Baru dia basuh. Kerana apa? Seluar yang kena najis itu juga malangnya dia akan guna atau pakai masuk dalam masjid, dalam surau, seluar yang itulah dia gunakan untuk salat di hadapan Allah. Mana mungkin ada khusyuk sebab seluar pun kotor? Mana mungkin Tuhan nak terima sebab seluar pun ada najis? Allahu Akbar. Baik. Ada keadaan kalau betul caranya qada hajat sambil berdiri itu merupakan sunnah. Dan sunnah yang paling aula qada hajat dalam keadaan duduk. Cuma kadang kala mungkinlah di tempat kerja susah, kita rasa tak selesa,
rasa macam tak bersih sangat. Kalau di rumah kita, kita yakin sebab kita boleh buka seluar, boleh pakai towel, kan? Boleh pakai kain pelekat, kita rasa selesa. Tapi tempat kerja R&R, tempat pam minyak dan seumpamanya, kita rasa tak selesa. Jadi yang pertama, kena jaga-jaga, la yastatiru minal baul. Masing-masing saya, tuan-tuan, kena jaga supaya kita qada hajat dengan sempurna. Dan yang kedua, wa yamshi bin namimah, iaitu ahli kubur yang kedua diazab oleh Allah apabila dia hidup di atas muka bumi dulu. Hijrah dia sebagai batu api, melaga-laga ke orang, menyebabkan permusuhan. Dia suka melihat orang bermusuh kerana dia. Bila ditinggalkan permusuhan itu, dia cari tempat lain pula untuk dia buat. Mudahnya kita masing-masing ada Facebook, kita up status yang tidak sepatutnya sehingga mencemarkan maruah ataupun kehormatan orang-orang tertentu. Buka aib dia, kemudian ada orang komen di bawah dan seumpamanya. Begitulah orang berbalah. Kita suka, kita delete post tu balik, kita up status yang lain. Itu juga termasuk di kalangan namimah, yang melaga-lagakan jadi batu api atau menyebabkan orang bermusuh. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian kita sebelum kita sama-sama menunaikan solat Isyak dan juga solat Tarawih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan pesanan saya kepada diri saya dan juga tuan-tuan, ayah dan ibu sekalian. Kita jagalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, dan Allah Taala terima segala amal kebajikan yang kita lakukan. Insya-Allah sehingga kita bertemu lagi di lain kesempatan, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.